Visi misi yang belum pernah ada di Google dan gampang ngejelasinnya. Visi menjadi siswa yang kreatif, inovatif, serta menginfluence banyak orang dalam hal menebar kebaikan. Misi yang pertama yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa. Misi yang kedua yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta wawasan kebangsaan. Dan misi yang ketiga yaitu berkreasi dan berinovasi dalam menebarkan hal-hal kebaikan. Nah, sekarang gue kasih penjelasannya kenapa tadi gue bikin visi misi yang seperti itu. Nah, intinya dari visi itu adalah sekarang kan di sosial media kalian sudah bisa membuat konten. Nah, agar kalian bisa menebarkan hal-hal positif, maka kalian harus bisa menjadi pribadi yang bisa menebarkan kebaikan, bukan hate speech. Karena sekarang semua kegiatan, bahkan kegiatan sekolah, sudah berbasis sosial media dan itu sudah lumrah. Jadi, yang kalian butuhkan adalah skill, kemudian wawasan kebangsaan, dan keimanan ketakwaan.